namanya sejati. Sejati ini sudah memakai parfum. Dan saat teman kita memakai parfum, lalu si mononya, lalu kita sadar bau ini katanya bau mantan. Bau majigur. Ini peran-peran di dalam komik ini adalah saya itu sebuah ayam yang berupa menyerupai manusia, bubuhi irisan kolang kaling biar lebih sedap. Ini dia menang majigur. Jadi tadi kayak seret nih, wah kamu sudah habiskan ubi rebusnya, rebusnya apa ya? Ini majigur matang apa banget sih? Jadi itu kamu merasakan gambaran saya ini adalah pixel art. Ada dua dimensi, yaitu ini satu Minecraft, ini namanya Steve. Dia sudah kembali pulang ke hutan tersebut. Ini inventory-nya banyak sekali barang-barangnya. Terus yang kedua yaitu pixel art mini world. Dia keluar dari rumah awan, dia mau ke pantai dan mencari berburuannya. Saya menggambar ini mencari kerakan tentang seseorang yang ingin menang sendiri, tapi yang membantunya banyakkan, tapi dianya mau menang sendiri. Ada pak? Gambar ini adalah manusia di tahun berikutnya, yaitu di zaman era modern. Manusia di sini sudah menggunakan chips. Di sini juga dia sedang berpose, layaknya ingin berantem, dan sini ditemani oleh temannya yaitu Neko. Yang pertama ini gambar kalau habis kepikiran sama yang udah berlalu. Yang kedua ini kalau nonton film horror sendiri kadang tidurnya suka takut. Yang ketiga ini kalah menjawab pertanyaan sama teman. Ceritanya judulnya cerita kakek muda. Oke, ceritain dong waktu zaman kakek muda. Kakek menjawab, dulu waktu kakek muda, kakek enggak tua. Saya akan menceritakan tentang gambar tersebut. Hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Namanya tai lalat ya. Judulnya Tupperware. Jadi si anak ini ya menghilangkan Tupperware ibunya di sekolahnya. Gara-gara Tupperware ibunya hilang, dia hampir dibunuh oleh ibunya sendiri. Karena nggak tahu karena mahal, nggak tahu. Dan ada perahunya terus. Jadi gambar ini menjelaskan seorang bangau yang ingin meminta makan kepada seorang gubah, tetapi mangkoknya kekecilan dan akhirnya pun dibesarkan oleh sang gubah. Dikelitikinya isinya hingga tertawa terbentuk gubah. Tingtung. Raja pun bertanya, lo tawa berserinya kok cuma sesaat? Lagi-lagi tak tingtung. Ketika mulut sang istri terbuka, raja menyuapinya dengan buah anggur. Malah buah anggur itu menyumbat tenggorokan sang istri, sehingga mati saat itu juga. Raja menangis sedih dan kecewa begitu sedihnya, hingga ia tidak ingin jasad istrinya dikubur. Ini judulnya boneka. Ini ceweknya bilang, pengen banget menikah. Terus pacarnya, apa? Terus lo bukan, ini bukannya kan ibu. Terus kan pacarnya. Jadi dia teh perempuan yang nepes gitu. Tapi kalau misalkan dia diam di tempat ini, dia teh kayak ngerasa punya teman dia sendiri aja. Tentang bunga mawar, dan ini ada lembah di atas bunga.
seorang ayah yang mencari anaknya ke kota Sikri dengan bantuan temannya. Gunung sama pemandangan pemandangan. Di sini ada air terjun, terus rumput-rumput sama apa mah? Ada laut juga, ada tanaman, sama pohon. Cari karena adanya pemandangan yang bagus. Yang senang-senang, dia ingin kelihatan untuk menyenangi teman-teman. Ini adalah judulnya, jadi sisi yang berarti ini adalah aku. Jadi seorang gadis ini yang sering dimarahi oleh orang tuanya dan sehingga menjadi pemurung dan pendiam. Makan pisang. Ayah yang rela berkorban demi anaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persahabatan SpongeBob dan Patrick. Di sini SpongeBob sedang menangis dan Patrick sedang menangkannya untuk selalu bersama dan selalu bahagia bersama. Kenapa kamu mau mengilustrasikan karakter PUBG yang siap untuk perang karakternya warna pixel dengan tentang rumah untuk kita bertemu menjelaskan tentang dinosaurus. Dinosaurus adalah hewan zaman prasejarah yang telah punah karena disebabkan oleh